Assalamualaikum sahabat Anabul, kembali lagi di channel saya Anggun Rahmadani. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pagi-pagi sudah dibikin jantungan sama si Oyen. Tiba-tiba si Oyen ngigau, jadi tidur sambil mengaung, babu auto panik dong. Kepalanya babu geleng-gelengin supaya bangun tapi kok kayak lemes gitu ya. Coba babu elus-elus biar bangun. Tapi kok matanya kayak gitu, kenapa Oyen ini? Tiba-tiba detak jantungnya berdenyut kencang sekali, babu auto tambah panik dong. Mana enggak bangun-bangun, babu trauma kalau lihat baby kitten tiba-tiba lemas mendadak. Keinget bayinya Cila yang mati semua. Coba babu elus-elus lagi kepalanya, siapa tahu Oyen bangun. Alhamdulillah, matanya Oyen sudah kebuka lebar. Dirimu tak bersayap, ku akan percaya kau mampu terbang bawah diriku tanpa cinta wanita seperti diri. Babu semakin panik dong, pikiran sudah kemana-mana. Semoga Oyen tidak apa-apa ya sahabat Anabul. Walaupun kau bukan titik sandewa, jadikanku sang dewi dalam taman surgawi. Ternyata kena prank sama si Oyen, babu udah panik aja, takut kenapa-kenapa gak taunya si Oyen tidur. Walaupun telah ku tutup mata hati, begitupun telingaku, namun bila dikala cinta memanggilmu, dengarlah ini. Walaupun dirimu tak bersayap. Sehat selalu ya Oyen dan adik-adiknya. Tumbuh besar dengan sehat, temenin babu terus. Jangan buat panik lagi ya kesayangan babu. Maafin Oyen ya, tadi Oyen tidur hehehe, babu dan sahabat Anabul kena prank. Karena kau jadikanku sang jadikanku.
Ternyata Oyen hanya tidur kok. Iya tidur. Tidurnya kayak kucing mati, bikin panik babu. Terima kasih sahabat Anabul yang sudah mengikuti Oyen hari ini. Sudah mau kena prank sama Oyen, hehehe. See you again.